Iya, setelah perapian akar di batu karang atau torok, langsung saja kita pindahkan ke dalam pot. Oke guys, kembali lagi di channel Not Bonsai TV. Kali ini saya akan membuat bonsai waru on the rock. Di sini saya sudah punya bahannya. Ini saya punya bahan waru lokal dan batunya ini benar-benar batu. Saya dapat nemu di alam. Oke, langsung saja kita eksekusi bonsai waru lokal on the rock. Pertama saya akan pruning dulu, menghilangkan cabang-cabang dan ranting yang tidak akan saya gunakan. Oke, let's check it out. Ya, tahap pruning sudah selesai. Tinggal kita pemilihan ranting. Jadi saya akan zoom lebih dekat mana ranting yang akan saya potong. Di sini saya akan potong ini karena ini rantingnya ditekan jadi sangat jelek kelihatan. Nanti mungkin ini tangan satu atau ini tangan satu juga bisa. Mungkin saya akan pakai tangan satu dan ini kedua. Dan pada akhirnya saya akan putuskan untuk memotong bagian batang ini. Oke, langsung aja kita eksekusi. Sahabat bonsai, ini saya akan potong dulu batang yang ke atas ini. Sudah penjelasan tadi akan saya gunakan. Ini akan saya gunakan tangan satu dan dua. Oke. Ya, sudah saya potong. Mungkin nanti saya akan stek lagi untuk bahan pelan. Oke, tinggal kita bersihkan dulu tanahnya supaya kita bisa memindahkan ke batu karang. Oke, ini dia akar dari waru lokal. Mana akarnya lumayan tebus. Tinggal kita pindahkan ke atas batu karang. Di sini saya hanya menggunakan batu biasa. Oke, setelah saya tadi cuci akarnya, sekarang saya akan lakukan penseleksian akar yang mana akan saya hilangkan dan saya biarkan. Oke, ikuti terus videonya. Oke, setelah penseleksian akar selesai, tinggal kita pindahkan ke dalam di atas batu. Let's check it out. Oke, untuk batunya saya ini pakai tampak depan. Dan ini bonsainya kita mungkin ini saya akan jadikan ke depan. Oke, langsung saja kita atur posisi untuk
Waru on the Rock. Mungkin saya akan kirimkan sedikit. Benar-benar mencengkram batu karang. Batu. Itu yang posisinya, tinggal kita kencangkan atau ikat dengan kawat. Oke, seperti ini nanti jadinya. Bonsai waru on the rock, tinggal kita rapikan akar-akarnya. Ya, setelah perapian akar di batu, batu karang atau rock, langsung saja kita pindahkan ke dalam pot untuk kita tanam. Oke, langsung aja kita tambahkan medianya. Di sini saya menggunakan media tanah campur dengan sekam dan sedikit kotoran. Stay sapi. Oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara mudah membuat bonsai waru on the rock. Tinggal kita siram dan pindahkan ke tempat teduh. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel Not Bonsai TV. Sampai jumpa lagi. Salam satu hobi.